Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi hari ini setelah masuknya 2 bulan saya menginvest ataupun melaburkan ke dalam 3 platform ini, iaitu White Invest, Luno dan juga Hello Gold. Jadi di antara ketiga-tiga instrumen yang berbeza ni, saya akan kaji, saya akan buat video setiap bulan di manakah perkembangannya, berapakah pulangannya dan berapa dalam jangka masa yang telah saya invest. Saya akan teruskan berini sampailah 30 tahun yang akan datang. So make sure korang subscribe dan dah tekan button like supaya korang akan dapat up to date kepada setiap bulan-bulan yang berikutnya. Okay, so mari kita mulakan video kita. Okay guys, so instrument investment yang pertama kita akan tengok adalah Hello Gold. So Hello Gold ni saya mempunyai emas sebanyak 0.799 gram. Saya telah pun dikenakan fee. Yang ni administrative fee ni baru je kena, dia dah tolak yang tadi daripada 0.801 gram dah jadi 0.799 gram. So sikit je dia tolak. Tapi saya tak pasti berapa persen eh. So yang penting dia ada tolak, korang kena ingat. Ha, ni saya beli pada kira awal bulan Januari ni untuk mewakili bulan Januari, dan ini 2 Disember ni. So kira dah 200 lah, 200 saya dah invest. Daripada 200 tersebut telah pun menjadi RM187.90. So korang boleh tengok nampak lah, duit saya telah pun berkurang sebanyak 13 ataupun 12 ringgit. Berlakunya pengurangan ini adalah disebabkan oleh Hello Gold tersebut. Kita membeli pada Hello Gold dengan harga 247, namun kita menjualnya pada harga 234. Jadi di sinilah di mana Hello Gold akan membuat keuntungan dia lah. Dia akan cover dia punya risiko, dia punya business, dia punya plan lah. So business model ni memang macam ni, dia akan ambil keuntungan dia daripada spread ni. Walau macam mana pun, kita akan sentiasa menjual pada harga yang lebih murah, dan harga ni tak tetap. Ada masa spread ni akan jadi besar. Macam sekarang ni gap dia dalam RM13, boleh jadi RM20. Bergantunglah pada market macam mana. So ini adalah price chart untuk bulan Januari. Boleh setinggi RM252 dan serendah 238. So korang boleh nampak kan, kalau korang betul-betul invest 100% ke dalam gold, memang dia agak volatile. Untuk short term lah, untuk short term, iaitu dalam masa setahun ke tiga tahun, memang volatile. Kalau korang invest tu boleh jadi duit korang negatif, macam saya ni still dalam negatif lagi. So korang kena tahulah kalau korang invest dalam gold ni macam mana dia punya environment, dia medium, dia volatile dan low reward. Alright guys, so S yang kedua yang kita akan tengok adalah S Bitcoin, yang di mana sekarang ni sedang berlaku kejatuhan yang besar daripada harga 137,5 ni, 137,000 dah jatuh kepada 135,000. So korang boleh nampak berlakunya penurunan yang sangat besar terhadap Bitcoin sekarang ini. Sekarang masa tengah rakam ni memang jatuh kau-kaunya. And so ini adalah saya punya wallet dalam Bitcoin saya, iaitu daripada 200 saya invest, ada terlebihnya RM50 kerana terdapatnya 2 orang menggunakan referral code saya. Jadi so daripada 315 ni kita akan tolakkan dengan RM50, berapa yang tinggal. So kita akan dapat RM265. Okay, so setelah 2 bulan saya invest di dalam Luno, duit saya telah pun bertukar daripada RM200 telah menjadi RM265. So kita berada dalam keuntungan sebanyak RM65. So saya akan buatlah table, saya akan tunjukkan berapakah persentase yang telah pun saya dapat daripada investing di dalam ke dalam Bitcoin. Okay guys, so sekarang ni kita akan tengok pula terhadap Wahid Invest. So Wahid Invest ni ialah merupakan ETF yang Islamik, maknanya diinvest dalam company yang Islamik dan patuh syariah. So saya dah invest RM200, tapi terdapatnya referral sebanyak 5 orang. So saya dapat RM50. So kita akan tolaklah RM50 tersebut daripada amount yang kita nampak sekarang ni. Setelah 2 bulan invest dengan RM200, kita dah telah pembahasan 253, dan kita akan tolak RM50 daripada referral dan meninggalkan sebanyak RM203. So kita dah profit RM3 bila kita invest di dalam Wahid Invest. RM3 ini akan mewakili sebanyak 1.beberapa%. Saya akan tunjukkan dalam table untuk kiraan yang lebih tepat. So setelah 2 bulan kita dapat dalam amount ni agak okey. Dia mostly kalau kita simpan dalam Wahid Invest ni, kita punya target percentage growth kita yang
kita target selalunya adalah sekitar 7 ke 10% lah. Itu kalau secara general, kalau kita ikut SP 500 punya index fund. So kalau ETF ni sepatutnya sekitar 5 ke 10 tu dah kira okey. But ASB pun adalah sebanyak 5% pada tahun 2020. Dia punya dividend dalam table dan korang boleh tengok lah ketiga-tiga investment ni macam manakah performance mereka untuk pada bulan Januari dan setelah performance mereka setelah saya invest selama 2 bulan. Banyak yang berlaku kan dalam bulan Januari. So akan saya ceritalah sedikit apa yang telah berlaku dalam dunia emas, stock dan juga Bitcoin lah ataupun crypto di dalam bulan Januari. Okay guys, so pada hujung bulan Januari ini telah berlakunya peperangan yang sangat besar di antara Wall Street Bet. Wall Street Bet ni adalah kumpulan daripada Reddit Group yang telah pun berlawan dengan hedge fund manager, maknanya orang-orang banking yang besar di dalam industri finance di Amerika Syarikat. Mereka berlawan dengan investor hedge fund tersebut dengan menggunakan stock GameStop ni lah. Apa yang berlaku sebenarnya di antara mereka ni ialah di mana okay, hedge fund ni maknanya telah short, dia telah short stock, dia telah short stock GameStop ni daripada setelah bertahun-tahun lah, daripada $22 eh, boleh tengok belakangan ni $32 dia short dah bertahun-tahun, dia short sampai lah pada tahun ni sampai ke $3 pun dah ada. Diorang ni orang banking, orang finance punya industri, dia short sampai harga yang dia menggunakan over leverage eh. Maknanya stok ada 100% dia boleh short sampai 140%. Maknanya dia memang greedy dan orang-orang ni okay, nampak kan saya cuba kecil kan. Daripada awal ni dia dah short sampai lah ke sini. Lepas tu orang Reddit ni, Wall Street Bet ni perasan dan dia terus nak selamatkan lah GameStop ni. Dia buat macam mana? Dia kumpul ramai-ramai, dia terus pump stok ni sampai setinggi ni. Daripada $3 boleh naik sampai $300. So korang boleh bayangkan betapa besarnya percentage perubahan yang telah berlaku. Dan di mana hedge fund tersebut nakkan jatuh harga, nak arahkan harga tu jatuh, tapi yang sebaliknya berlaku, harganya naik. So memang orang-orang yang greedy ni, orang yang tamak, orang banking yang tamak ni memang confirm lah akan mengalami kerugian yang sangat besar eh. Tapi berlakunya pula sebuah masalah di mana okay, korang boleh nampak kan dia ni okay, pada waktu ni semua dah ready nak buy, tapi waktu dia tengah viral ni berlaku pada waktu ketika Sabtu Ahad tau. Jadi market tutup Sabtu Ahad, market tutup, semua ni order pending. So bila market buka, you order tu terus naik sekitar 300 ni, memang menunjukkan betapa banyaknya orang nak beli. Tapi yang masalahnya adalah di mana apps yang famous seperti Robinhood, apps yang adalah kita dah tak boleh nak buy, dia punya rakyat dah tak boleh nak buy stock GameStop ni sebab dia dah tutup button buy tu tak boleh tekan, hanya button sell. Itu yang jatuh balik ni sebab dia orang dah panik tau. Macam orang panik, macam takut lah rugi kot. Siapa je tak panik, banyak duit akan hilang. So ramai yang sell. So bila dah sell ni hedge fund tersebut bolehlah tutup close position ni. Maknanya pada rugi kat 300 ni, dia hanya rugi sekitar 100. Dia dapat kurangkan lah dia punya kerugian dia. Senang cerita macam tu lah. Bila dia orang dah selamat, terus Robinhood ni, FSA ni buka balik, itu yang naik balik sekitar 300 lebih ni. So yang jadi isunya lah di mana kenapa FF tersebut dibenarkan untuk tutup bottom buy supaya tak nak bagi hedge fund tersebut mengalami kerugian yang lebih besar. So isu di sini ialah telah berlaku yang market manipulation, iaitu kita kebolehan mereka untuk mengubah suai ataupun memanipulasikanlah market kepada mereka punya interest. So sepatutnya benda ni tak berlaku, mana boleh kan kita nak tutup nak buy, kita dah melawan free market punya interest. So benda ni telah masih lagi berada dalam discussion dan investigation. So kita tengoklah macam mana. Right, so antara berita yang lebih menarik, antara yang menarik lagi lah dalam dunia crypto, Elon Musk iaitu orang yang paling kaya dalam dunia, yang buat rekod, yang buat kereta Tesla, yang buat roket yang terbang-terbang ni, yang boleh reusable ni, ni Elon Musk ni, dia telah pun meletakkan Bitcoin terhadap bio Twitternya. So maknanya mungkin lah, saya pun tak pasti dia support ke tak, tapi yang pasti hype yang dia mengakibatkan, akibat dia letak benda ni memang menaikkan harga Bitcoin, lepas tu jatuh balik.
So Mr. Beast ni sangat famous eh, dalam dunia YouTube. Kalau korang tak pernah tengok video dia, agak pelik tapi memang dia sangat famous, dan dia juga telah pun menukarkan dia punya bio Twitter dia kepada Bitcoin. Dia pun telah bertanyakan tentang do you have any Bitcoin or the crypto. So dia telah pun buat daripada 600,000 orang eh. 600,000 ni kalau nak dia bayangkan setiap rakyat Melaka ataupun campurlah sikit rakyat Negeri Sembilan ke, telah pun vote dah hampir ke 41% eh, memvote yang kata yes. Mean Keanu ni mungkin orang-orang yang dah tua lah, orang yang ataupun budak lagi, betul tu budak yang tak boleh ada akses, sebab nak beli kripto ni perlu 18 tahun ke atas eh. And then mungkin orang tua yang tak kenal dengan dunia IT sangat, so mungkin ni. So basically ramai lah juga yang ada hold Bitcoin dan juga cryptocurrency ni. So nampaknya makin ramai lah orang yang dah celik tentang kripto ni. Okay guys, terima kasih banyak kerana menonton video ini. Korang memang terbaik. Kalau korang berminat nak invest dalam ketiga-tiga investment tersebut, saya akan letakkan referral code yang berkaitan kepada. Kalau korang guna referral code tersebut, korang akan dapatlah reward-reward yang telah saya listkan tersebut. Tutup video ni, nak minta tolong korang tekan button like dan subscribe. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.